Melayu khususnya luar bandar berada di dalam kemiskinan dan peratusannya begitu tinggi sekali. Selepas kita merdeka, 69% daripada masyarakat luar bandar khusus Jawa Melayu berada di dalam kemiskinan tegar dan sebagainya. Saya menyambut baik sekali penganjuran konvensyen ini yang memberi penekanan kepada perniagaan serta keusahawanan, kewangan, kecantikan serta kerohanian. Dalam konteks ini, saya percaya penganjuran konvensyen ini secara tidak langsung akan membina ruang intelek dan diskusi yang aktif serta proaktif, membuka peluang dan potensi perniagaan, mengembangkan budaya penerokaan ilmu serta menjadi platform.